Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Distributor Taktikal. Oke teman-teman bediler, kali ini saya kembali menyapa kalian dengan unit senapan angin paling dicari di tahun ini, yaitu PCP Bullpup Black Army. Senapan ini salah satu senapan PCP big game, PCP lokal dengan budget 2 jutaan yang cukup banyak peminatnya. Nah kali ini karena banyak yang bertanya-tanya bisa menghasilkan berapa kali tembakan, nah kali ini kita akan coba pembuktian untuk berapa kali shoot yang bisa dihasilkan dari senapan ini ketika kita start angin di 2500 PSI ya teman-teman. Jadi untuk senapan ini itu bisa di stall power. Nah kalau kali ini kita tidak stall power, ini setelan dari pabrik dan sepertinya setelannya itu setelan kenceng atau setelan big game, jadi kita belum merubah setelannya ya teman-teman. Dan kita coba saja langsung untuk tembakannya dia bisa menghasilkan berapa kali shoot untuk senapannya ya, seperti itu, dengan 2500 PSI untuk start anginnya, dan kita gunakan mimisnya pakai mimis Hercules ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan berapa kali shoot dari senapan ini bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, tembakan yang pertama. Wih. Ya. Oke, untuk tembakan yang pertama tadi ya. Kita coba untuk tembakan yang kedua. Oke, untuk tembakan yang kedua. Wih. Tembakan yang ketiga. Tembakan yang keempat. Kita coba. Tembakan ke 5, 6, kita coba. Tembakan ke 7, tembakan ke 9, tembakan ke 10. Oke, untuk anginnya masih di sekitar 1500 PSI ya teman-teman. Jadi 10 kali tembakan anginnya yang awalnya start di 2500 sekarang di 1500, jadi konsumsi dari 10 kali shoot itu sekitar 1000 PSI ya. Worth it sih, sesuai sama powernya. Suaranya tadi kan kalian juga bisa dengar ya, suaranya keras banget karena memang keras sih teman-teman. Kita coba lagi ya, kira-kira bisa hingga berapa kali. Kita nanti berhentinya di 1000 PSI ya. Oke. Oke, tembakan ke 11. Tembakan ke 12. Tembakan ke 13. Tembakan ke 14. Tembakan ke 15. Oke, kita lihat lagi di tembakan ke 15 anginnya berapa. Oke, pas di 1000 PSI, jadi kita berhenti saja. Jadi untuk setelan, sepertinya ini tadi setelan besar ya teman-teman, karena ya memang kok keras sekali. Dari pabrik memang mungkin sudah di setel dengan setelan besar ya, karena kita belum merubah untuk setelannya menjadi setelan kenceng ataupun rendah. Jadi ini setelan pabriknya memang setelan big game ya, seperti itu. Dan kita isi sekitar 2500 PSI, terus kita tembakan 15 kali shoot ya, dengan setelan yang kalau menurut saya setelan big game, sudah setelan big game itu menghasilkan 15 kali shoot ya, dengan sisa angin 1000 PSI. Jadi kalau mungkin sudah 1000 PSI bisa diisi angin ulang kembali ya, seperti itu. Nah kalau kalian mau senapannya itu lebih irit dibanding ini, kalau mungkin mau di setel lebih irit supaya tembakannya jauh lebih banyak, itu juga bisa. Nanti pada setelan power di bagian belakang ini kalian tinggal kendori atau dikencengi ya. Kalau dikencengi itu semakin besar untuk powernya, kalau dikendori itu semakin kecil untuk powernya. Nah biasanya ya itu disesuaikan saja sama selera kalian. Kalau mungkin nggak mau senapannya itu lebih boros ya, kalian bisa dikendori ya untuk pernya teman-teman, supaya jauh lebih irit tapi powernya nanti jauh lebih kecil. Kalau mungkin powernya maunya lebih ke fokus ke power supaya powernya jauh lebih besar, itu bisa di
kencengi untuk pernya. Kalau mau dikurangi untuk powernya itu bisa digendori ya, seperti itu. Jadi pada intinya diisi 2500 PSI dengan 15 kali shoot, senapan ini mengonsumsi angin sekitar 1500 PSI. Jadi kalau disimpulkan satu tembakan itu 100 PSI ya. Powernya memang cukup besar sekali, teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau beli senapan ini, unitnya tersedia 5 unit saja di gudang kami. Ada 5 unit siap untuk diorder, harganya mulai dari 2,8 juta rupiah. Kalian sudah bisa dapat senapan PCP Bullpup Big Game Black Army ini. Langsung order sekarang juga karena stoknya terbatas ya, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu saja untuk informasi dan juga uji pembuktiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam satu laras.